Okey, kita tengok soalan nombor 2 ni pula. Seutas dawai dengan panjang 240 cm dibengkokkan kepada sesuatu bentuk seperti ditunjukkan dalam rajah sebelah. Okey, ini dia dawai. Dua semua sekali total perimeter dia adalah 240. Ungkapkan y dalam sebutan x ya. Jadi kita nilai, kita buat dia punya lengkok tu, dia punya perimeter iaitu 13 x ya, kita tambahkan dengan 13 x lagi, dan tambah dengan y. Dengan y ni cikgu buat teruslah, buat 2y, dan tambah bawah tu adalah 24x. Itu dia parameter, iaitu semua sekali panjang dawai itu adalah 240. So kita dapat 13 26 50, 50x tambah dengan 2y 240. So A dia suruh buat ungkapkan y, y sebagai perkara. So 400 ni bagi ke sebelah akan jadi tolak. So dapatlah y tu adalah 120 tolak 25x. Ok, B tunjukkan bahawa luas yang diliputi oleh dawai itu dalam sebutan dawai itu diberi oleh ni ya, L sama dengan 2880x tolak dengan 540x square. Maksudnya dalam sebutan x ni tak ada y. So maksudnya kita kena substitute lah ya. Luas nanti kita masukkan y tu, gantikan y tu. Jadi kita nak sebutan x sahaja. Jadi kita tengok luas tu. Luas ni ni kalau kita divide 2 boleh juga eh. So bagi 2 tu kita dapat segi 4 dan segi 3. Okey. Cikgu lukiskan balik. Okey, ni segi 3 eh. Sini 13. X bawah ni mestilah 24x tadi eh. Dia dah bagi ni bawah tu 24x. So formula segitiga adalah setengah kali tapak base kali height. Ok, so base ada, height tak ada. So kita kena carilah tinggi dia ni daripada sini sampai ke bawah ni. Kita boleh guna Pythagoras lah. So untuk carikan tinggi tu, kita labelkan sebagai H. H dia mestilah gunakan Pythagoras, iaitu 13 X square tolakkan dengan 12 lah. Ini separuh yang 12. So 12 X square. Square ni kena semua sebab apa, cikgu tulis balik ni 13 x square tolakkan dengan 12 x square ni square root, itu dia h. So tekan je kalkulator, 13 kali 13 169 x kuasa 2 ni 144 x kuasa 2 square root, dan 16 tolak ni 9 tolak ni 5 6 tolak ni 2 kosong x square. So bila kita square root, kita akan dapat 25x 5x. Ok, itu dia height dia. Okey, so kita bolehlah cari formula luas segitiga ya. Luas segitiga adalah setengah kali height. Height dia 5x.
kelingan dia punya tapak, tapak dia 24 lah, tapak dia kita cari terus penuh, segitiga penuh tu. So kita dapat ni 1260x², ok, itu luas segi 3. Ok, dekat bawah tu ada segi 4. Ok, segi 4 ni tinggi dan y, lebar dia 24x. Ok, segi 3 ni, segi 4 ni pula, ni y, ni, ni 24x. So panjang kali lebar aja, jadi kita dapat 24x kalikan dengan y, so kita dapatlah 24xy. Ok, so luas semua adalah campur lah, iaitu luas segitiga campurkan dengan luas segi 4. Ok, ini dia luas dia yang kita kira. Yang dia apa, yang dia suruh cari L dia adalah dalam sebutan X sahaja. So kita kena replace lah Y tadi. Y kita dah dapat tadi. Y kita adalah 120 tolak 25X. Kita gantilah. So gantikan Y sama 120 tolak 25X. Okay, so kita dapat luas 60x² tambahkan dengan 24xy dia adalah 120 tolak 25x. So kita dapatlah ni expand 124 darabkan dengan 120, kita dapat 2880 x ni darab ni 24 darab dengan 25, 4 darab 25 ni 600 negatif tu. So x square ni dua x, jadi x square. Alright, so dapatlah ini dengan ni, boleh tolak 60, so 280 lah x, ini ni tolak 540 x kuasa 2. Itu dia luas. Kita tengok dia punya ni 200 500 ni x square, itu dia B, kita dah dapat tu. Ok, tengok C, cikgu buat kereta lain. Ok, C nilai x dalam sebutan y supaya L adalah maksimum. L maksimum istilah dia punya di L per di dia tadi dalam sebutan x saja mesti kosong, itu dia maksimum. Ok, so kita ada L tadi, L kita 2880 x tolaknya 540 x square. So kita bezakan dulu terhadap x, 2800 ini dapat darangan 2 0810 x. Ok, ini adalah kosong. So kita dapat nilai x tadi. So nilai x adalah 2880 bahagikan dengan 1080. So 2 ini populan panjang-panjang ni, ambil pecahannya untuk tepat kira. So dapat 2/3. Itu dia nilai x. Okey,
So bila tahu nilai X macam tu, kita boleh cari Y. Ganti dalam persamaan yang pertama tadi iaitu gantikan X sama dengan 2/3 dalam yang pertama tadi yang kita dapat Y tadi. Yang ni Y sama juga dengan 120 tolak 25X. Okay, so kita dapatlah Y kita tolak 25, X kita adalah 2/3. So tekan kalkulator kita dapat Y. Okay, soalan seterusnya dia nak luas maksimum dalam sentimeter persegi. Luas maksimum masa ni lah luas. So kita ganti je lah X tu. Kat sini X kita dah ada dah. Itu nilai X paling maksimum adalah 2/3. Just masuk dalam ni kita dapat kira itu nilai maksimum Boleh tu So kira-kira boleh mantu tu Share dengan kawan kita Biar dia orang tahu juga. So okay, kita jumpa lagi.